Alright, how you guys doing? I'm Pacific and welcome back to another Modern Warfare. So untuk gameplay hari ni, aku akan review weapon baru iaitu Fennec ataupun korang lebih kenal dengan panggilan Vector. Sebenarnya Fennec ni boleh tahan OP jugalah. And untuk close range, dia tak boleh mid range, tak boleh long range pada aku lah. Tapi close range dia memang OP. Maybe dia boleh kalahkan MP5, boleh kalahkan MP7. So inilah dia Fennec ataupun Vector. And aku akan tunjuk aku punya loadout satu-satu. Untuk barrel aku guna ZLR 18 Deadfall Laser Tag Laser. Under barrel Mark Foregrip. Rear grip aku guna Triple Grip Tape. And perk Sleight of Hand. Perk aku guna Sleight of Hand sebab dia ni SMG. Tapi reload dia berzaman juga sebenarnya. So that's why aku lagi prefer untuk guna Sleight of Hand dekat main multiplayer ni. Kalau untuk main Warzone aku tak prefer sangat. Tapi boleh je nak guna. Tapi dia memang betul-betul kena close range. Tapi kalau aku main Warzone, aku akan tukar perk Sleight of Hand ni, aku akan tukar ammunition kepada 40 round max. Sebab dia punya magazine sekarang 35 and cepat gila habis sebab dia punya fire rate tu serius tinggi gila. That's why aku lagi prefer tukar perk dengan 40 round max tadi. Jadi nak tahu OP ke tak apa ni, mari kita main multiplayer right now. Alright, so aku dapat shipment, hardpoint. Memang padu lah guna SMG kat sini. Let's go. Oh yo. Semua dah camp, mother fish. Woi, kurang ajar. Let lu. Tengok aku dah cakap mid range memang sucks. Alah, sian dia mati. Apa ada depan, ada kanan, ada apa aku nak buat? Hello. Kau. Ayo, ada lagi. Berapa banyak orang kat situ, doi. Eh. Susah sih. Aku mati. Kurang diajar budak ni. Papa dia memang main mount kat situ je sih. Kalau main shipment biasa lah. Death memang tak boleh lari lah. Korang boleh dapat banyak kill. Death memang banyak. Ambil kau. Ha. Op. Kamu. Aduh, dia baling gas. Eh, jahat gila. Yo. Let. Aku rasa tu, aku dah letak Sleight of Hand. But reload dia still lempak nak mati. Mantap, boss. 16 kill so far. Ya Rabbi. Aku asyik ingat dia dah mati je sih. Come on, keluar. Dia tak nak keluar, boss. Dia dah mati rupanya. Padam ke? Apa? Tinggal 11 ammo. Macam mana ni? Sekejap. Lagi. Oh, dah habis juga. Aku ada beetle. Aku ada. Chopper gunner. Mantap. Lama saya tak dapat chopper gunner. Mari. Amin kau. Dapat chopper gunner kat shipment memang heaven tu. Serious. Pantai semua budak ni. Mana lagi? Alah, semua dah smith dalam kotak lah. Takut lah ni. Takut lah tu. Pantai dia. Nak mati lah. Dah nak meletup. Mati. Mana lagi? Keluarlah, yang dalam tu tak nak keluar saya tadi. Aku punya dah habis pula. Mampus lu. Okey, mati. Betul pula. Mantap. Mantap. Ish.
Apa dia ada gunship kaleng-kaleng ni? Aku dapat chopper gunner je. Aisyah, dia tu lagi tadi kan mau. Ambil. Alamak, salah weapon. Alamak, aku dah tahu apa jadi lah sekarang ni. Alah, baru spawn bosku. Tengok dia tu, dia lagi tadi mau. Aku punya password lah mamat tu. Yo 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 yo, what's up? Alamak, dah habis ammo. Alamak, dia spawn kat situ. Dia ni camp lagi tadi. Hai, peningnya aku tak tahu apa jadi sana. Aku tak suka dia. Bapak dia spawn depan aku, aku tak nampak apa-apa nak tembak. Tak kena. Kurang aja. Dia tak demo. Aduh. Eh, tak nampak. Aku dapat 3 sekali. Ada lagi seorang ulap yang patul. Bapak ada tu asyik semik dalam tu. Ya, noob. Gila, tak payah main lah kau ni. Dia tak nak mati masalahnya. Dia nak mati pun. Aduh. Sabar lu. Reload lu. Oh yo, ramainya. Dia camp dalam tu, aku tak nampak sih. Apa jadi sekarang ni? Yo. Mantap. Defeat boss 5893 Tak ramai ambil hard points ni, banyak kill je semua. 68 kill tau. Dia tahan 68 kills 37 death. Damn, kalau main hard point memang main shipment kill memang boleh dapat banyak. But yeah, death pun boleh tahan banyak. Tapi okey lah kan. Alright, that's all for today and aku harap korang enjoy gameplay tadi. Fennec aka Vector boleh tahan kan? Korang tengok aku pakai macam mana and dia punya control memang agak susah. Serius aku cakap, control dia agak susah. Tapi pada aku MP5 tetap number 1 and MP7 number 2. Tapi kalau korang selesa and nak guna pun dipersilakan. Tu just aku punya cadangan. So jangan lupa next gameplay iaitu The Last of Us Part 2 and aku akan upload hari Sabtu ni sebab esok game tu keluar. So aku akan buat, aku record dulu then aku akan upload Sabtu setiap hari sampailah habis. So aku harap korang jangan lupa untuk tengok hari Sabtu ni first gameplay walkthrough untuk The Last of Us Part 2. I see you guys this Saturday. See ya.